Ajari anak kamu tadi itu tiga hal. Ente mau jadi dokter, silakan. Ente mau jadi profesor, silakan. Ente mau jadi raja, jadi presiden, jadi gubernur, jadi DPR, silakan. Tapi tiga ini didik. Lupa dengan tiga ini, tetap rugi kamu, tetap celaka kamu. Pertama, ajari hubbi nabiikum, cinta kepada Nabi, sehingga selalu bersolawat, sehingga selalu menghidupkan sunnah Nabi, sehingga selalu membaca hadis Nabi. Hubbi ahli baiti, cintai keluarga Nabi. Ajari anak kamu cinta sama keluarga Nabi, ajari, didik mereka. Ikhwani, ahibbullah lima yardukum bi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah karena Allah yang memberi nikmat semuanya. Cintai Nabi sebagai bukti cinta kepada Allah. Yahud dan Nasara mengaku cinta kepada Allah tapi enggak cinta sama Nabi, ditolak oleh Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintai ahli baitku sebagai bukti cinta kamu kepada Nabi. Kadzab man idda'a muhabbatan nabi lakin yabghudu ahli baiti rasulullah. Bohong orang kalau mengaku cinta kepada Nabi tapi benci kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi qira'atil Qur'an, ajari anak kamu cinta baca Qur'an. 24 jam tidak mendengar anaknya baca Qur'an, tidak pernah gelisah orang tuanya. Ajib, hilang ini Qur'an dari rumah tangga kita semuanya. Ainal hizib, mana hizib seperti yang dididikkan oleh orang-orang tua kita semuanya, hilang semuanya. Ya ikhwani, inilah terbiat daripada salafnya kita.